Alright, hello Ningga Nominasan, welcome back to Nobrin Sawa, Doike Nobrin Seika YouTube channel. Kali ini kita akan reaction untuk Dragon Ball Z Dokkan Battle. Jadi ini adalah anniversary ke-9 untuk Dokkan Battle. Dan di sini saya belum reaction ya. Dan saya di sini akan reaction cuma sedikit dan sedikit bahas-bahas untuk kemampuan karakter yang kita akan dapatkan untuk anniversary ke-9 JP Dokkan. Jadi Dragon Ball Dokkan Battle versi Jepang ya. Jadi kita akan reaction di sini ada Omatsu dan kita akan lihat. Dozo. Iklan anjir. Dewa desu ne, mazu wa Super Saiyajin Broly no ano Kano san mo kininatte iru daro enshitsu no hou wo o mise dekireba na. Mundur, Pak. Ulang lagi ya. Shumi ni sarete to. Koma hatsu koukai desu ka? Hai. Hajimete? Hai. それでは行きます。行きます。どうぞ。どうぞ。ini animasinya untuk Broly ya, keren sih. Ya udah nonton BTW. Keren sih. Keren anjir. Goku Beji di sini. BGM-nya pun keren juga ya. Itu adalah Broly ya, Dokkan Fest. Dokkan Fest Broly, dan kita lanjutkan untuk Gogeta. Oh bukan, ini adalah kemampuan untuk aktif skill dan lain sebagainya ya. Play. Ini domain ya, bukan ding. Aktif skill ini, dan ini domain Kirudo ya, dan ini dimension. Mantap sih, ini what if ya, bisa dibilang, karena di anime kita nggak lihat seperti ini. Dimension Crash. Wow, ini LF nya Broly dari Dragon Ball Legend, dan ini areal. Oke. ada KO screen. Hai, ini kore kawaii yo. Bosnya. Dan di sini ada kemampuannya juga setelah itu ya. Tapi tidak akan kita bahas. Kita bahas versi translatenya nanti, kita coba lihat untuk tempatnya Gores. Dan di sini kita lanjut untuk Gogeta. Untuk kemampuannya Gogeta. Gogeta ini adalah bukan Dokkan Fest tapi Densetsu Kourin ya. Jadi Carnival. Jadi termasuk banner jelek. Dan ini gratis. Ryuseki ya. Dozo. Saya belum main Dokkan sih. Oke, jadi tidak ada animasi masuk arena ya. Karena BGM-nya ini BGM lawan. Oke. Super Saiyan Gogeta biasa. Karena mungkin apa ya, bisa dibilang biar gak sama dengan Gogeta yang lain ya, kita punya Gogeta itu yang ECA itu semua kuat semua ya. Jadi yang dipakai adalah Gogeta biasa. Dan ini perubahannya kan, dari
SSR sampai LR di sini. Kita akan lanjut untuk selanjutnya. ですが、今回のゴジータはですね、超必殺技がですね、6巻バトルオリジナルの演出となっておりますので、そこにも注目してご覧ください。オリジナル6巻。それではどうぞ。 Gogeta dah. Counter. Nice. Oh, ini original ya. Original ini, Pak. Active skill ya. Okay. Oh, tahun. Jurusnya tahun. Jadi semua serangan musuh akan diterima oleh karakter ini ya. Langsung pecah dimensi ya guys. Waduh, ini kacau sih Gogeta. Bagus, saya males sih sebenarnya untuk kaca. Sugoi desu ne. Keren. Tukan keren ya. Seperti biasa, tukan umurnya 9 tahun sih. Tidak ada game yang seumuran ini. Di sini kita lihat apa ini, ada video apa? Contoh. Contoh main ya. これがアクティブスキルですね。カウンターの全体ってことですよね。これがアクティブスキルで これでも、ダメージを与えることができます。この後に、まあ、分かりやすくこんな感じで攻撃が集まりますよという、まあ、まあ、サランに取り回され。どこに置いても、もう全部自分が攻撃を受けますよと。しかも、全部回避。これすべて敵が攻撃しようとしてきてるんですけど、全部回避。これも必殺技も回避。 で、これを回避しながらどんどん今回心の発動率も上げていってるので、今5回回避してるので、 ketika menghindar meningkatkan kemampuan untuk menghindar. Karena kita tahu kekuatan Gogeta ini menghindar, Pak. Gogeta yang lawas. Kan bisa dibilang kemampuan untuk menghindar kan itu broken ya. Jadi itu sih kiranya. Dan di sini ada keren banget posternya, saya pingin. Anjay, wow, ya. Di sini di depan-depan ada event ya, jadi gratis Kryoseki, kem, silahkan diterima. Ada pesan dari pengisi suara Vegeta dan juga Broly di sini, ya, dan lain sebagainya. Di sini ada story mode and everything. Jadi itu untuk reaction dari tukan battle, dan kita akan masuk ke bahas-bahas kemampuan karakter kita yang kita dapatkan ya. Seperti biasa dari Gores di sini ya. Dan ini battle hour sih, nanti mungkin kita akan bahas ya. Mungkin videonya battle hour itu jam satuan lah mungkin. Dan kita di sini akan bahas kemampuan dari tukan battle karakter Gogeta dan juga Broly. Kita cek di sini, mungkin nggak kelihatan ya, karena cukup wadidaw, banyak banget. Yang pertama adalah apa ini, Super Saiyan Gogeta. Gambarnya kepotong kah? Sedikit kepotong ya, jadi itis wadidis.
kita kurangi size-nya mungkin 80%, kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Ini juga kita zoom, kita akan baca. Oke, kemampuan untuk Gogeta, 100% Gogeta ya. Jadi leader skill, oh kita Broly dulu ya, Dokkan Fest itu yang pertama ya, karena Dokkan Fest biasanya banner itu punya isi yang bagus-bagus, sedangkan Carnival itu biasanya jelek ya. Kita akan bahas untuk banner nanti ketika ada update-nya ya. Untuk Broly di sini ya, bentar, ini Dokkan ada bannernya nggak cuy? Oh, ada ini bannernya, ada ya di sini sementara. Ini Dokkan Fest isinya adalah ini, bisa dibilang untuk banner isinya sih kurang menarik ya di sini ya. Mungkin untuk banner part 2 sih untuk pasangannya, yaitu adalah Vegito Blue. Dan saya di sini tidak punya Zamas. Zamas saya punya nggak ya? Saya nggak punya deh. Ya. Dan ini karakter-karakter anniversary yang lain. Oke. Untuk Carnival di sini ada karakter-karakter yang ya Yellow Coin LR yang mana nggak bagus-bagus amat. Kalian bisa lihat di sini. Yang bagus paling ini Cooler dan juga Trunks, sedangkan dua ini nggak kepake ya, dua ini nggak kepake, jadi beban. Kalau ini semua bisa dipakai, ini lumayan. Oke, jadi kita lihat di sini untuk kemampuan Broly. Leader skill adalah Super Bosses, oh Dragon Ball Super Boss ya. Oke, jadi ini kategori baru ya, yang sebelumnya adalah superhero, ini Super Boss dan Transformation Boost atau Full Power. Oke, dan ini 200% leader. Untuk tambahnya adalah Exploding Rage dan Movie Bosses. Super Attack 12 ki, meningkatkan attack, meningkatkan defense. Nah, biasa aja, 18 ki meningkatkan attack dan defense 4 giliran. This is very good attacking, tapi luar biasa. Greatly rise, greatly itu sekitar 50% kalau nggak salah. Jadi bagus, Broly segini aja sudah bagus banget ya. Attacking defense, pasif adalah mengaktifkan animasi masuk arena satu kali, mendapatkan attack defense key 5 dan tambahan super attack 4 selama 4 giliran. Lalu attack defense 150% saat dimulai dan guard aktif ke semua attack. Wow. Lalu key plus 1 ini langsung broken. Key plus 1 additional key spear ya, dan kalian dapat bola-bola itu tambah 1 ki, tambahan 50% attack ketika melakukan super attack dan juga menambah defense 50% ketika melakukan ultra super attack ya, 18 ki, dan tambahan 2 ki untuk melakukan tambahan 2 ki dan melakukan tambahan super attack sebagai 1 dan 2 penyerang pertama dan kedua, atau slot 1 atau slot 2 ya. Terus tambahan 6 ki, tambahan juga super attack. Wow, kalian bisa build full crit untuk damage ataupun dodge menghindar. This is good, very good. Defense akan luar biasa bagus ya. Active skill di sini adalah berubah, dapat diaktifkan ketika giliran sudah mencapai 5 atau lebih setelah kemunculan pertama ya, luar biasa. Dan juga di sini punya kemampuan yaitu menjadi full power dan juga mengaktifkan domain different dimension 4 giliran, yang mana meningkatkan damage ekstrim karakter plus 4. Wow, domain efek adalah meningkatkan ekstrim class allies ya, dan musuh akan menerima tambahan attack defense 10% jika tim atau musuh juga berada dalam Exploding Rage atau Movie Bosses. Jadi ini aktif untuk kedua sisi ya, dan damage untuk super class mendapatkan 10% tambahan damage. Milingnya kategori sangat satu luar biasa bagus banyak ya. Terus juga ini perubahannya, kepotong nggak ya?
enggak sih, kepotong, mungkin kepotong karakterku ya. Mungkin saya tutup dulu. Tadi kepotong enggak sih? Potong dikit. Jadi ini kita akan hidden dulu untuk kameraku. Otomatis. Yes, di sini. Super attack adalah Awakening Tempest meningkatkan attack defense biasa. 18 ki di sini adalah biasa. Jadi kalian kalau bisa sih stacking dulu baru berubah ya. Walaupun stackingnya nggak permanen. Pasif di sini adalah meningkatkan ki dan attack defense 300% dan guard semua serangan attack. Wow, guard ini artinya adalah semua serangan menjadi tipe menang. Ya, bagus banget. Lalu gain ki dan juga tambahan ketika mendapatkan ki spear. Pengurangan damage 26% sampai menyerang ketika ada domain aktif ya, mendapatkan tambahan attack 50% ketika menyerang, tambah defense plus 50% ketika menerima serangan. Ini kurang bagus ya, tambah defense ketika menerima serangan itu kurang bagus. Tambahan bisa menyerang tambahan, lalu mendapatkan 26% untuk crit. Oh, jadi kalian nggak perlu build crit di sini ya. Terus juga melakukan super attack juga, additional crit juga ketika melakukan super attack. Oke, not bad, karakter ini cukup menarik ya, Broly cukup strong ya. Dan kita akan lanjut di Gogeta. Super Saiyan Gogeta virus ya, kategori 100% simple estate. Lalu support attack adalah meteor attack, meningkatkan attack defense satu giliran dan melakukan colossal damage. Lalu juga status fall meningkatkan defense, bisa stacking infinitely. Super Gogeta broken langsung ya. Pasif Gogeta radiate single leg, ki plus 2, attack defense 154 ketika giliran dimulai, semua serangan menang tipe, menjadi menang tipe, dan juga mendapatkan tambahan attack defense 100% ketika melakukan super attack. Guard aktif ke semua tipe 3 giliran doang, tidak permanen, tidak seperti Broly, tapi mendapatkan key spear selain physical. Oh, jadi semua key spear selain physical menjadi tipe rainbow. Wow. Lalu melakukan tambahan serangan dan punya kemungkinan atau 50% kemungkinan untuk menjadi super attack. Wow, this is very good. Ya. Kemampuan berubah ya. Aktif ketika berlalu 4 giliran ya. Setelah muncul pertama kali berubah doang. Lalu di sini ada linknya dan kategori sangat banyak. Lalu ketika sudah berubah menjadi Gogeta Blue ini, kemampuan untuk 12 ki adalah biasa, meningkatkan 50% attack defense satu giliran. 18 ki adalah meningkatkan attack selama 4 giliran full damage. Jadi saya sarankan untuk kalian stacking defense sebanyak-banyaknya, lalu kalian bisa berubah. Pasif di sini meningkatkan atau mengembalikan nyawa 54% saat giliran dimulai selama 4 giliran setelah muncul pertama kali. Oke, ki plus 3 dan juga tambahan 200% attack defense, semua serangan menjadi tipe menang ya. Tambahan attack defense 100% ketika melakukan super attack. Terus tambahan ki plus 2 tambahan ketika mendapatkan ki spear, mengubah ki spear secara random untuk menjadi rainbow spear. Oke. Lalu tambahan super attack sama ya dengan yang tadi, punya kemampuan 50% untuk menghindar dan tambahan critical hit 20%
setiap serangan yang dihindari. Punya 50% untuk menghilangkan atau mengcounter atau meniadakan kemampuan yang berasal dari key attack. Ya, key attack itu kayak blue card. Ini kayak Ultra Gogeta Blue sih. Counter blast. Aktif adalah aktif skill. Dapat diaktifkan dari giliran selanjutnya. Ya. Dan ini adalah damage massively attack satu giliran dan semua serangan menjadi serangan ke Gogeta dan bisa menghindar 100%. Wow. Dan otomatis jika kalian menghindari semua serangan, damn, critical hit 100%. This character is broken. Gogeta ini broken, bosku. Ya. Yeah. Karakter macam apa ini? Jadi itu aja untuk sedikit bahas-bahas. Menarik sekali, ya. Jadi kita akan dapat karakter yang sangat-sangat luar biasa untuk Dokkan. Dan bisa dibilang dengan dua karakter ini kalian bisa mengalahkan semua Red Zone. Ya, saya sudah menyelesaikan beberapa Red Zone. Banyak yang belum selesai. Saya resmen satu tahun ini jarang main Dokkan ya. Jadi ya, ya nanti kita bisa lanjut lagi untuk main Dokkan dengan selebrasi ini. Jadi itu, thank you for watching. See you to the next one. Dan lupa untuk like, comment, subscribe bagi kalian yang suka Dokkan. Saya kembali di Dokkan. Ya, yeah. Thank you. See you to the next one. Bye-bye.